Setelah kiamat, maka matilah semua manusia, matilah semua jin, matilah semua makhluk yang berada di bumi dan di langit. Melainkan malaikat maut. Maka Allah bertanya kepadanya, siapa lagi yang tinggal wahai malaikat maut? Maka malaikat maut berkata, ya Allah, tak ada siapa yang tinggal melainkan Jibril, Mikail, Israfil dan segala malaikat yang membawa singgasana-Mu, ya Allah. Maka Allah akan berkata pada malaikat maut, kawan-kawan sekalian, cabutlah nyawa Jibril, cabutlah nyawa Mikail, cabutlah nyawa Israfil, dan cabutlah nyawa semua malaikat yang membawa singgasana-Ku, wahai malaikat maut. Kemudian Allah yang maha berkuasa bertanya lagi, siapa yang tinggal wahai malaikat maut? Maka malaikat maut menjawab, hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Maka Allah memerintahkannya, cabutlah nyawa kau, wahai malaikat maut. Sakitnya mati ini, kawan-kawan sekalian, bila mana malaikat maut mencabut rohnya sendiri. Dia menjerit sekuat hatinya, kawan-kawan sekalian, dan berkata, wahai Tuhanku, kalaulah aku tahu betapa sakitnya ketika dicabut roh, maka sudah tentu aku akan mencabut roh-roh orang mukmin dengan cara yang paling lembut, ya Allah. Setelah itulah, Allah akan menggulung segala langit dan dunia di genggamannya dan berkata, akulah Allah yang maha berkuasa. Akulah Allah yang maha berkuasa, yang menetapkan hukum pada hari ini, yang mempunyai kekuatan pada hari ini, yang mempunyai kerajaan pada hari ini. Akulah raja segala raja. Di manakah pemerintah kamu? Di manakah orang-orang yang telah menzalimi kamu? Pada hari itu, kawan-kawan sekalian, tiada siapa yang akan menjawab melainkan Allah. Kekuatan hanya milik Allah. Kekuasaan hanya milik Allah. Satu-satunya yang kekal abadi.